Hai, hari ini kita akan membuat alat bantu perhitungan bagi si kecil yang baru mulai belajar berhitung. Ini untuk perhitungan yang tidak lebih dari 10 ya, Mama and Pap. Oke, kita mulai ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kayu dengan ketebalan 2 cm, kayu tipis sekitar setengah cm ketebalannya, amplas, pensil, penggaris siku, lem kayu, lem fox biasanya yang warna putih, dan penggaris panjang. Ukur kayu sepanjang 8 cm, lalu beri garis, dan buat menjadi tiga bagian. 2 cm di atas, 2 cm di bawah, dan 4 cm bagian tengahnya. Ukur kayu tipis sepanjang 21 cm. Potong. Lalu, bagi kayu tersebut menjadi dua bagian. Pahat bagian tengah dari kayu dengan ketebalan yang sama dengan kayu yang tipis agar kayu tipis dapat masuk dengan pas ke bagian tengah kayu yang tebal. Setelah dipotong-potong dan dipahat, bentuknya akan terlihat seperti ini. Nah, untuk finishingnya, kita butuh staples tembak atau paku kecil. Selanjutnya, kita akan membuat garis-garis pada kayu yang tipis. Pada ujung-ujungnya itu dibuat sesuai dengan lebar dari kayu yang pegangannya yang tebal ya. Nah, di antaranya itu dibuat garis-garis seukuran 1,5 cm. Nah, setelah dibuat garis-garis jadinya seperti ini. Setelah itu, kita akan mengelem Kayu tipis tersebut ke bagian atas pegangannya. Satu kayu dilem, satu sisi ya, keduanya di bagian atas. Setelah dilem, bisa di stepless ya, atau dipaku. Nah, cara pasangnya seperti ini ya. Ingat, sejajarkan garis atas dengan garis bawah. Penutupnya yang satu tertutup, yang satu bercelah. Celahnya itu seukuran dengan kayunya ya. Ini fungsinya untuk melihat angka hasil nanti. Mengelemnya hanya di bagian ujung-ujungnya ya agar tidak terkena kayu tipis yang di tengah. Kenapa? Karena nanti dia mau digerak-gerakan. Nah, dia bisa digerak-gerakan kan? Bisa dikeluarkan. Ya, ini hasilnya setelah tadi dipasang pegangannya ya. Nah, sekarang kita kasih nomor. Bagian bawah mulai dari 10, mundur ke belakang 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 sedangkan yang atas itu mulai dari 1 tepat di atasnya 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, supaya lebih menarik anak-anak, kita bisa memberikan warna yang berbeda untuk setiap nomor. Cara menggunakan alatnya ini untuk pertambahan yang hasilnya tidak lebih dari 10 ya. Nah, bagian atas jadi angka pertama dan bagian bawah jadi angka kedua. Ini jadi hasil. Oke, kita coba yuk. Atasnya 5, bawahnya 3, dijajarin sejajar. Lihat hasilnya di sini. 8. Lalu atasnya 6 bawahnya 2 sejajarkan hasilnya 8 Lalu atasnya 4 bawahnya 5 hasilnya adalah 9 Kemudian atasnya 7 bawahnya 1 hasilnya adalah 8 Oke, seperti itu ya cara menggunakannya Mam and Pap. Mudah sekali, bukan? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like dan subscribe channel Pia dan Lady. Dadah.